Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini kita nak cuba tunjukkan penyelesaian bagi soalan yang sebelum ni kita post dalam kita punya page kelas tambahan Aralif. Jadi kita dalam post yang lepas kita tunjuk, kita bagi soalan macam mana cara nak selesaikan persamaan kuadratik seperti di bawah. Jadi dalam kes ni kita ada x kuasa 2 campur 3x tolak 4 sama dengan 0. Jadi kaedah yang kita boleh pakai adalah, salah satu kaedah yang saya suka guna sebelum ni adalah kita panggil sebagai Mr. X. So jadi mula-mula kita kena dapatkan nombor seperti yang di atas lah. Jadi kalau kita nak dapatkan x kuasa 2, kita mesti ada x darab dengan x lah. Itu x darab x, dia akan dapat x kuasa 2. Okey, kemudian pada belah kanan ni pula, nombor yang kita kali kena dapat sama dengan 4 lah. Tapi nombor tersebut mesti juga boleh beroperasi untuk mendapatkan positif 3. Jadi apa yang saya maksudkan dekat sini, okey, kita boleh buat sebagai contoh untuk dapatkan 4 di sini, kita boleh buat 4 darab 1 atau 2 darab 2 lah. So kita ada 2 potential solution dekat sini. So untuk dapatkan negatif 4, mula-mula sekali kita kena ada salah satu nombor sebagai nombor yang positif, satu lagi nombor sebagai nombor yang negatif lah. Contoh, sebagai contoh kita ambil negatif 4 dan juga positif 1. Sebagai contoh lah. Negatif 4 darab positif 1 sama dengan negatif 4. Okey, ini satu contoh yang kita ada. Ataupun kita boleh buat juga negatif 1 campur darab dengan positif 4 sama juga dengan negatif 4. Sama juga dengan 2. Kalau negatif 2, positif 2 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 2 lah. Negatif 4. Jadi dalam kes ni, nombor yang kita darab ni pula mesti sama atau mesti boleh dapat positif 3 dekat sini lah. Okay, dalam kes ni, sebagai contoh, kalau saya ambil negatif 4 darab dengan positif 1, jawapan kita akan dapat negatif 4 seperti di atas. Jadi, kalau negatif 4 kita tambah dengan 1 adalah sama dengan negatif 3 lah. Okay. So, adakah nombor ni sama dengan yang ni? Dia tak sama. So, maksudnya, penyelesaian ni kita tak boleh pakai. Kemudian, kalau yang macam ni pula, positif 2 tolak 2 ini adalah sama dengan 0. So jawapan ni pun salah. Okay, maybe kita boleh cuba yang lain pula. Sebagai contoh, 4 dan 1 kita daripada negatif tadi kita cuba tukar ini jadi positif, ini jadi negatif lah. Jadi 4 tolak 1 kita akan dapat 3 ataupun positif 3 lah. Okay, jadi kita dah dapat potential solution kita adalah seperti yang macam ni. Okay, tadi kita tengok ini adalah positif 4. Yang bawah tadi adalah negatif 1. Okay, kemudian kita boleh tulis dalam bentuk yang macam ni. X tolak 1 sama dengan 0. So sebenarnya persamaan kita ni adalah sama dengan persamaan dekat atas. Kalau saya buat macam ni, dia sebenarnya adalah sama. Okay. Jadi berapakah nilai X? So kita boleh buat macam ni lah. X campur 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 4. Atau X tolak 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 lah. Jadi kalau kita nak cuba, kita boleh cuba balik. Masukkan nombor ni ke dalam persamaan kuadratik kita. Contoh, kalau kita ambil negatif 4 dululah. Jadi negatif 4 kuasa 2 campur 3 darab negatif 4 tolak 4. Okay.
So negatif 4 kuasa 2 sama dengan 16. Negatif 4 darab 3 sama dengan negatif 12 lah. Negatif 12 tolak 4. Jadi 16 tolak 12 sama dengan 4. 4 tolak 4 sama dengan 0. Jadi persamaan kita ni betul lah. Sama juga kalau kita masukkan sebagai contoh 1 tadi kan. Sebab salah satu jawapan kita adalah X sama dengan 1. Jadi kita boleh buat X sama dengan 1 pula. Kita buat 1 kuasa 2. Okey. Campur 3 kali 1 tolak 4. Sama tak dengan kosong? Jadi 1 kuasa 2 sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3 tolak 4. 1 campur 3, 4. 4 tolak 4 sama dengan kosong. Jadi jawapan kita ni pun betul juga. Jadi untuk persamaan kuadratik ni, kita ada dua jawapan bagi X. So X adalah persamaan dengan negatif 4. X adalah persamaan dengan 1. Okay, so mungkin dalam video seterusnya saya akan cuba terangkan dengan lebih detail kaedah yang saya pakai ni. Ataupun saya panggil sebagai Mr. X ni lah. Okay, kadang-kadang orang tertanya, masa bila kita nak pakai persamaan kuadratik ni? Kadang-kadang kita tak nampak application dia dekat mana. Mungkin saya boleh bagi satu contoh yang mudah. Kita ambil contoh, kita ada satu, kita panggil satu aquarium ataupun satu kotak lah. Contoh. Cuba lukis eh. Lebih kurang macam ni. Kemudian, mungkin kita boleh kata dia punya tinggi. Tinggi 60 cm. Kemudian dia punya lebar ni kita kata, kita ambil satu variable iaitu X lah. Jadi dia punya panjang ni pula kita kata X campur 7 lah. Okay. Ini dalam bentuk cm, ini pun dalam cm. Jadi mungkin kita punya assumption adalah semua ni isi padu. Total isi padu dia adalah pada 48,000 cm cube, cm kuasa 3. So kalau kita tengok formula isi padu, formula dia, formula isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi lah, PLT. Okay, dalam kes ni kita ada 60, sepatutnya kita darab dengan X. Macam mana saya nak beza kan ya? Beza buat kurungan lah. 60 darab dengan X. Darab dengan X campur 7. Jadi macam ni. Okey, jadi persamaan ni kita boleh mudahkan lagi. Kita boleh buat dia jadi sebagai contoh 60X. Sebab 60 kali X jadi 60X lah. Kemudian kali X campur 7. Okey. Dan kita tahu total isi padu ni adalah bersamaan dengan 48,000 tadi. Okey. Kita boleh mudahkan lagi persamaan kita. Kita ambil 60. Kita darab dengan X sama dengan 60X kuasa 2. Kemudian 60X darab dengan 7 pula. 7 kali 6 42, 420X sama dengan 48,000. Okay, kemudian kita boleh buat macam persamaan kuadratik kita yang biasa, tukar dia. Jadi 60X kuasa 2 nampak, okay, campur dengan 420X tolak dengan 48,000 sama dengan kosong. Okey,
Jadi dah nampak kesamaan kuantitatif kita. Kita cuba mudahkan, mudahkan supaya lebih senang untuk kita kira. Okay, jadi mungkin kalau nak cepat saya buat macam ni. Okay. Saya pakai kalkulator sekejap. Dah lama tak apa. Okay, kalau kita bahagi dengan 60, kita dapat X kuasa 2. 420 pula kalau kita bahagi dengan 60 dapat 7 lah. 7X. Kemudian kalau 48,000 kita bahagi dengan 60 kita dapat 800. Sama dengan kosong. Sudah dapat bentuk ya. Jadi macam saya tunjuk tadi, seterusnya kita kena buat dia dalam bentuk penyelesaian. Macam saya pakai selalu adalah Mr. X. Saya pakai X dekat sini. X kali X sama dengan X kuasa 2. Okey, kemudian kalau 800 pula, saya pakai kalkulator sekejap. Okey, so kita ada 32 yang possible darab dengan 25 lah. Okey. Jadi untuk dapatkan negatif pada 800 ni, kita kena ada salah satu nombor sebagai positif, salah satu nombor sebagai negatif lah. Tapi kalau kita nak dapatkan positif 7, maknanya nombor yang ni mesti negatif, nombor yang ni adalah positif lah. Okay, jadi kita boleh tulis di dalam persamaan yang lebih mudah, X tolak 32, X tambah 25. Okey, alamak, saya dah salah. Saya salah. Okey, sebab tadi kita ada positif 7, jadi ini kena positif, yang ni kena negatif. Okey, jadi persamaan yang betul dia adalah X campur 32 dan X tolak 25 lah. Sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 32, kemudian X sama dengan 25. Okey, ini jawapan yang kita cari. Jadi dalam kes ni, okey, sebab salah satu nombor adalah negatif lah, satu nombor lagi adalah nombor positif. So, nombor yang sesuai bagi persamaan isi padu kita tadi, sepatutnya X ni adalah sama dengan 25 cm. Okay. Jadi, dia akan jadi dekat sini adalah 25. 25 campur 7 jadi 32. Okay, so ini adalah kita kata contoh lah. Contoh dalam application. Okay, so saya rasa itu saja video untuk hari ini. Harap semua orang dapat faham. Okay, dalam video seterusnya kita akan tunjuk mungkin kaedah Mr. X. Atau mungkin kita boleh buat video pendek berkenaan dengan garis nombor. Okey, selamat petang dan bye.